ini dia ya, settingan untuk minyak silau, tapi ini ketika di zoom. Ini kita pakai di zoom 9 ya. Oke, ini dia zoom 9. Nah, top zoom 9 paralaksnya kita pakai 20 ini ya. Nah, itu dia. Jelas ya. Zoom 20. Zoom 9 ya. Ini zoom 6, coba kita zoom 6. Oke, zoom 6. Paralaksnya terlihat sangat kecil ya, sangat tipis. Oke. Ini zoom 8. Zoom 7 ya. Oke, zoom 7. Kita tarik lagi zoom 8. Oke. Kemudian ini zoom 10. Iya. Zoom 10. Zoom 14. Oke, nih. Iya. Zoom 18. Oke, ini dia. Semakin terang dan sangat besar ya objek yang terlihat di teleskop dan mounting ya. Zoom 20. Oke, dan ini zoom 24. Oke. Ini. Zoom 24, kita coba setting paralaks. Nih, paling fokus ya mungkin. Oke ya, ini dia. Kita kembalikan lagi. Zoom 20. Oke, zoom 18. Zoom 14. Zoom 10. Nah, mungkin kita akan mainnya nanti di zoom ini ya, zoom 10. Oke. Ini dia ya. Reticle yang terlihat dari teleskop Markul Asailan 624x50 SF FFP, kemudian dipadukan dengan mounting teleskop, mounting sidecam ya, mounting handphone. Nih, sudah kita pasang, sudah kita install, posisinya seperti ini dan terlihat di kamera mountingnya seperti itu ya. Ini jarak mungkin sekitar 14 meter nih. Oke, nah kita fokuskan seperti ini, masih jelas ya fokusnya. Jadi walaupun pembesarannya itu stuck dari 6 kali dan paralaksnya itu minimal 20 yard, cuman di sini terlihat masih terlihat jelas, masih fokus, bisa fokus terlihat jelas. Walaupun sebenarnya ini mungkin jarak yang paling pas itu di jarak sekitar hampir 15 meter ya, hampir 15 meter terukur yang pindah. Tapi ini jarak sekitar 12 meter, 14 meteran mungkin ya, masih terlihat jelas juga. Oke, mantap. Markul pakai mounting ini. Oke. Nah, ini kemarin ada yang patah ya. Saya akan coba untuk dimodifikasi jadi mounting set action cam ya. Kita coba nanti. Kita review, lihat review kawan-kawan dulu. Mounting mount cam yang bagusnya apa, kemudian diganti lensa yang apa, kemudian ini kita akan lepas, ini kita coba akan modifikasi pasang pakai action cam. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa di like, share, komen dan di subscribe. Salam 77, salam sobi, assalamualaikum warahmatullahi. Oke, zoom 6. Paralaksnya terlihat sangat kecil ya, sangat tipis. Oke,
ini zoom 8, zoom 7 ya. Oke, zoom 7, kita tarik lagi zoom 8. Oke, kemudian ini zoom 10, iya zoom 10, zoom 14. Oke, ini iya zoom 18. Oke, ini dia semakin terang dan sangat besar ya objek yang terlihat di teleskop dan mounting ya. Zoom 20 ini, dan ini zoom 24. Oke, ini zoom 24, kita coba setting paralak. Nih paling fokus ya mungkin. Oke ya, ini dia, kita kembalikan lagi zoom 20. Oke, zoom 18, zoom 14, zoom 10. Nah mungkin kita akan mainnya nanti di zoom ini ya, zoom 10. Oke, ini dia ya reticle yang terlihat dari teleskop Markul Asailan 624x50 SF FFP, kemudian dipadukan dengan mounting teleskop, mounting sidecam ya, mounting handphone. Nih sudah kita pasang, sudah kita install, posisinya seperti ini dan terlihat di kamera mountingnya seperti itu ya. Ini jarak mungkin sekitar 14 meter nih. Oke, nah kita fokuskan seperti ini. Masih jelas ya fokusnya. Jadi walaupun pembesarannya itu start dari 6 kali dan paralaksnya itu minimal 20 yard, cuman di sini terlihat, masih terlihat jelas. Masih fokus, bisa fokus, terlihat jelas. Walaupun sebenarnya ini mungkin jarak yang paling pas itu di jarak sekitar hampir 15 meter ya, hampir 15 meter terukur yang pindah, tapi ini jarak sekitar 12 meter, 14 meteran mungkin ya, masih terlihat jelas juga. Oke, mantap Markul pakai mantap.